dari kunci itu? Sudah. Cukup berbasa-basi. Sekarang, terimalah kematian. Panas. Kenapa tiba-tiba jadi panas? Terima kasih kakek guru. Untung kakek segera datang. Ini sudah kewajiban kakek guru, Nimas. Sekarang, ayo kita masuk ke sana untuk mencari jamur hitam. Bibi, tidak ada apa-apa di sini. Benar, Nimas. Ayo kita cari ke tempat lain. Mari, Bibi. Guru, kami sudah mencarinya ke seluruh penjuru goa ini. Tapi kami tidak menemukan apa-apa. Iya, mungkin wanita itu sudah membawanya pergi. Iya, kakek guru. Kalau begitu, mari kita cari dia di luar sana. Mari, guru. Mari. Hampir saja aku ketahuan. Tapi aku tidak boleh berhenti. Aku harus terus menghambat Raden Kian Santang mendapatkan jamur hitam itu. Kalau benar Siliwangi sedang sakit parah, ini benar-benar kesempatan kita untuk menyerang jam. Tapi tunggu, sakit lagi masih ada. Pasti kau tunggu. Tanpa Prabu Siliwangi, aku yakin kekuatan kita bisa menandingi mereka. Apalagi Gurak Siluman sekarang memegang Gorosuki. Jadi para penjahat itu berencana untuk menyerang Pajajaran lagi. Siliwangi boleh mati, tapi Pajajaran tidak boleh hancur. Karena yang akan mewarisinya adalah keponakanku tercinta, Nanda Prabu Surawisesa. Ya. Thank you.
melayani orang ini, lebih baik aku tinggalkan dia. Maesa, kita tinggalkan saja orang ini. Iya, Wirageni. Maharaja Gusti Prabu Amukmarugul, Pajajaran tidak akan ada yang mengganggu, yang sebentar lagi diwarisi kepada keponakanku tercinta, Nanda Prabu Surawisesa. Kemana lagi aku harus mencari gadis dengan tanda di lengan kirinya? Tiba-tiba aku merasakan kalau Puspa Dewi ada di sekitar sini. Itu Dinda Puspa Dewi. Tapi dengan siapa dia? Seorang lelaki. Awas, Bibi! Keluar! Siapa laki-laki itu? Dia adik si Junjung keponakanku, Kang. Maafkan aku, Dinda. Aku tidak mengetahuinya. Aku pikir dia orang yang menawanmu. Sudahlah. Sekarang kita cari dia. Iya, Kang. Untung dia percaya. Aku benar-benar menyesal. Tapi biar aku jauhkan saja dia dari anak itu.